Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan batasan suami isteri sepanjang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sepotong hadis, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Bila sebut tentang hadis ini dan dikaitkan dengan bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sememangnya pada bulan Ramadan memisahkan diri baginda daripada isteri baginda dengan baginda banyak bermunajat di waktu malam. Namun bila sebut tentang siang hari, tidaklah bermaksud kita berlaku kasar, bahkan kita dituntut untuk berlaku lembut. Namun batasan tidak boleh dilakukan adalah tidak melakukan hubungan kelamin pada siang hari yang boleh menyebabkan puasa itu batal dan bahkan kena bayar kafarah pula setelah daripada itu. Wallahu a'lam.